dan dinyatakan center line Malaysia. Ya, center line foul karena kaki kanan sepertinya penuh berada di daerah pertahanan DKI. Jangan cukup baik, ada kue dari Konate, serangan dari
mungkin sekali lagi laga kita pukulan down the line begitu tajam. Ya, serve kembali akan dilakukan oleh Yuda. Rezeme sangat baik. Serangan dari Fahri. Ya, dan 11-10. Ya udah enggak apa-apa. Kita Jakarta kembali unggul. Geser dikit. Enggak apa-apa. Fahri Septian Putra Tama. Nah, akan melakukan serve. Jump serve Fahri. Satu set ace didapatkan oleh DKI Jakarta. Dan kembali kali ini Fahri Septian jump serve. Perikanan Kaltum Jawa Timur. 11-12. Besar kali dilakukan oleh Nizar. Oh, dibiarkan saja dan masuk. Kembali Nizar. Rezeme yang cukup baik, atas satu. Iya, dan kita lihat Agilaga kembali mampu memberikan poin bagi Jawa Timur. Ya, Agilaga, dua servis ace tadi sudah dia ciptakan. Iya. Apakah kali ini kembali mampu membuat servis ledek dan ace? Agilaga kali ini jump serve kembali dilakukan. Gagal menyeberang dari jump serve keras dari Agilaga. Tolak. Dan kali ini Rama yang akan melakukan serve. Floating serve. Perolehan poin dari DKI Jakarta, Jawa Timur. Ya, kali ini dapat aval. Ini sudah cukup baik. Sini kita cukup baik dan ada tadi ada di belakang tetap bisa memberikan kontribusi poin yang cukup banyak bagi Jawa Timur pada malam hari ini. Rifat bisa cukup baik. Fahri dengan tangan kirinya. Rifat dan Wolfi mampu didik kembali Fahri. Tersebut tentunya berawal dari risik yang kurang sempurna. Betul. Sehingga memaksa Rama harus kembali untuk umpan ke posisi 4. Betul sekali. Rifan kali ini jump serve. Betul sekali.
Ya, lagi-lagi kita lihat memang resim yang menjadi problem kali ini dari DKI Jakarta. Tapi dia membuat resim yang kurang sempurna, membuat serangan dari DKI Jakarta menjadi monoton. Ya, resim yang cukup baik petak dari sini. Bisa dikejar. Oh, kita lihat jungkir balik kita. Siap melakukan serve. Terima. Pressure yang baik tersingkir. Serangan dari Alonso. Berikan angka untuk DKI Jakarta. Ya, kali ini Arjuna Mahendra hasil memberikan poin bagi DKI Jakarta dan menutup rentetan poin yang didapatkan oleh Jawa Timur. Serve akan dilakukan oleh Rian Irawan. Lalu kita notice adalah bagaimana set yang luar biasa dari Nizar Zulfika yang mengecoh blok-blok dari DKI Jakarta. Ya, resi dan cukup baik dari posisi 4. Oh ya, Jam serve Agilangga. Oh, cukup menekan.
dan kali ini sih kita hati-hati.